Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari daerah Bekasi ya. Tepatnya di depan apartemen Mutiara. Dan untuk malam ini di hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 nih, teman-teman. Kembali memantau ya dan mengupdate transitan atau tempat transitan Mahindra Transport yang ada di Bekasi Barat nih, teman-teman. Dan untuk hari ini ternyata ada Mas Rian sepertinya di sini ya. Soalnya ada mobilnya nih, teman-teman. Sini ada mobil Mas Rian ya. Nah, hari ini ada Mas Rian lagi memantau kantor transitan yang ada di Bekasi. Ini sini kondisinya banyak truk, teman-teman. Dan untuk unit RMH 006 sepertinya jalan ya. Soalnya nggak ada unitnya, teman-teman. Ini untuk kantornya sekarang udah pasang ini, teman-teman, sepertinya. Wah, udah pasang triplek sekarang ya, perkembangan ini. Sekarang udah dipasang triplek, teman-teman. Wah, mantap ya. Mulai dikerjain lagi nih, biar cepet bisa dipakai kantornya. Ini ada mobilnya Mas Rian, teman-teman. Ini ada Mas Rian di sana. Di sekarang udah masang banner sebenarnya ya, Mahindra Transport Agen, teman-teman. Ini kondisi malam ini ya, di hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023. Oh, sebenarnya di sini juga ada Mbak Marisa, ada mobilnya nih, teman-teman. Ada Mas Rian, ada Mbak Marisa juga ya, lagi pada ngumpul di belakang. Sekarang udah pasang banner. Yuk kita lihat unitnya Mas, bagus di belakang sepertinya ya. Tuh RMH 006 sepertinya jalan, teman-teman. Soalnya nggak ada. Soalnya kemarin parkir di sini ya. Nih, jadi pasang banner tuh. Agen bus resmi Mahindra Transport. Mantap. Yuk kita lihat unitnya Mas, bagus ya. Dari belakang kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini kita udah di belakang ya, saya tadi jalan dari depan sana ke sini. Lumayan jauh sih jalannya. Dan ini saya mau lihat unit RMH 005, unitnya Mas bagus. Ternyata masih belum ada perkembangan ya, unitnya belum kembali dikerjakan. Ini sebenarnya masih trouble atau masih menunggu spare part, teman-teman. Dan ini unitnya masih parkir di belakang ya. RMH 005 Akaresi Sofia. Unitnya Mas bagus nih, teman-teman. Batangannya Mas bagus. Nah, nih unitnya. Masih belum ada perkembangan ya. Masnya belum dibenerin lagi, belum ada project lanjutan untuk apa, pembetulan mesinnya. Nah, ini armadanya parkir di belakang RMH 005 ke Resi Sofia. Nah, ini unitnya ya. Semoga cepat dan lekas sembuh RMH 005 nih, teman-teman. Biar cepat ngelen ya. Nah, nih unitnya. Ini infonya kemarin dibawa ke sini di derek dia, teman-teman. Pakai derek ya, dibawa ke Bekasinya dari Cawang. Dan ini unitnya. Untuk RMH 006 Battle Base sepertinya jalan ya malam ini. Soalnya tadi di parkiran depan nggak ada. Malah ada mobilnya Mas Rian dan mobilnya Mbak Marisa. Berarti ada Mas Rian dan Mbak Marisa itu. Tadi banner juga udah dipasang ya. Wah, mantap. Dan itu untuk triplek sampingnya udah dipasang kantornya tadi. Dan ini RMH 005 Akaresi Sofia. Ini kalau dari sini backgroundnya bagus banget, teman-teman. Kalau moto dari sini tuh backgroundnya belakangnya langsung tah. Langsung apartemen ya. Mutiara tuh, apartemen Mutiara. Keren banget backgroundnya. Dan untuk di sebelah sini tuh langsung jalan tol Jakarta Cikampek tuh, teman-teman. Di atasnya ada rel kereta LRT ya. Wah, rame banget nih tol Japek malam ini. Yang ke arah timur ini rame. Nah, ini Resi Sofia di sini, teman-teman, parkirnya. Di belakang ya sendiri dia. Masih menunggu proses perbaikan.
Oke teman-teman, yuk kita kembali ke depan sambil menunggu armada-armada angkatan malam masuk ya di kantor Bekasi Barat. Kita tunggu nanti mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 8 mungkin masuk unitnya. Oke. Nanti kita update lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.